Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pringgondani 84 YouTube channel. Saat ini saya berada di flyover area 234 Cikarang. Dan saat ini ada unit armada dari PO Arianto dengan nomor lambung 029 dengan nickname Lambaros. Tapi saat ini unit armada AR Lambaros ini sedang ada trouble ya di bagian roda belakang. Jadi kru lagi perbaikan ya. Kita tunggu sampai perbaikan selesai nanti seperti apa. Nah, ini situasi di flyover Cikarang ya. Banyak penumpang di sore hari ini di hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Sudah menunjukkan jam 18.45 di Cikarang, tapi unit armada AR-029 Lambaros belum juga diberangkatkan. Mari kita tunggu apakah unit armada akan diberangkatkan ataukah akan sementara ditunda keberangkatannya. Selamat datang AR-159 ya, nickname Kong Timur, yang baru saja tiba di area 234 Cikarang. AR-159 Kong Timur sudah tiba di area 234 Cikarang untuk menggantikan unit armada HM Lambaros yang saat ini sedang trouble di area 234 Cikarang. Melintas juga Pandawa 87 PSG ya, unit special edition Mercedes-Benz Osor 500 RF. Tonton single glass ya di area 234 sekarang ini. Nomor lambung PDW 013. Jadi unit armada HR 159 Kong Timur ini putar balik ya untuk menggantikan unit armada Lambaros di malam hari ini. Jadi di belakang sana ada unit HR 29 Lambaros yang sedang perbaikan di area 234 sekarang.
semua penumpang sudah dinaikkan ke unit armada AR159 Gong Timur. Jadi ada yang cukup menarik ya, di kesempatan kali ini baru saja petugas agen yang berada di area 234 sekarang membagikan nasi bungkus untuk semua penumpang ya, karena sudah menunggu cukup lama ya di area 234 sekarang untuk menanti unit armada pengganti dari HR Lambaros yang saat ini sedang trouble di Cikarang. Unit armada HR159 Gong Timur ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 ya. Cukup baik juga unit armadanya. Saat ini masih belum diberangkatkan ya, mungkin untuk manifest penumpang terlebih dahulu. AR159 Gong Timur angkat jangkar dari area 234 sekarang menuju Cepu. Selamat jalan, ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Itulah tadi ya liputan dan rangkuman keberangkatan bus dari area 234 sekarang. Semua unit sudah diberangkatkan, tinggal unit armada Lambaros yang masih dalam perbaikan ya. Semoga unit armada HR Lambaros segera cepat selesai dan bisa melanjutkan perjalanan kembali ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.